apa namanya, nanti dia protes kok yeah. saya tidak diperjuangkan. Nah, itu waktu itu di dia. Hotman Paris kalau nggak salah ngomong kayak yeah, begitu ya. Iya, yeah, betul, hmm. betul. Sorry, betul. Pak Dodi tahu ulang tahun gala tanggal berapa? Ulang tahun gala tanggalnya saya lupa gak bulan apa okay. ya tanggal Juli ya Juli ya bulan Juli, Juli ya 14 Juli 14 Juli 14 Juli, 14 Juli. Dodi Sudrajat panik ditanya Gilang Dirga soal tanggal lahir Gala Sky. Saya lupa bulan apa ya. Sosok Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel, masih terus menjadi perbincangan publik. Terbaru Dodi Sudrajat disorot karena jawabannya saat ditanya tanggal lahir sang cucu, Gala Sky Ardiansyah. Semua bermula dari salah satu pertanyaan yang dilontarkan presenter Gilang Dirga. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Adis Gilang, Senin 29 November 2021. Pak Dodi tahu ulang tahun Gala tanggal berapa? Tanya Gilang Dirga. Sayangnya, Dodi Sudrajat ternyata tak mengetahui kapan tanggal lahir Gala Sky. Menjawab pertanyaan Gilang Dirga, Dodi tampak panik hingga gelagapan. Ia bahkan mengaku lupa dengan ulang tahun cucunya itu. Ulang tahun Gala tanggalnya saya lupa. Bulan apa ya? Juli ya? Juli, jawab Dodi Sudrajat. Gilang Dirga lantas memberikan jawaban soal tanggal lahir Gala Sky yang jatuh pada 14 Juli 2020. Bulan Juli ya, 14 Juli 2020, ucap Gilang Dirga. Diberitakan sebelumnya, Dodi Sudrajat menolak tegas penggalangan dana untuk memberikan rumah bagi Gala Sky yang digagas teman-teman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Menurut Dodi, penggalangan dana itu bak pengemis yang meminta kepada orang-orang. Seperti diketahui, Gala Sky masih memiliki keluarga. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KH Infotainment Senin 28 November 2021. Kita diskusi kok seperti ngemis-ngemis dan minta-minta ke orang. Kita nggak usah ngemis-ngemis lah, kata Dodi Sudrajat. Selain itu, ia mengaku kecewa lantaran tak dilibatkan dalam perencanaan aksi tersebut. Bahkan, tidak meminta izin kepadanya selaku kakek Gala. Kalau menurut mereka kan gak ada salahnya, tapi harusnya diskusi juga, itu biar bagaimanapun cucu saya, ucap Dodi. Gak bisa sepihak memutuskan menggalang donasi untuk membeli rumah, sambungnya. Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia pada Kamis 4 November 2021. Keduanya meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jombang, arah Surabaya, Jawa Timur.